sesi post match press conference bersama tim tamu Bali United. Sekarang tiba saatnya kita post match press conference bersama tim tuan rumah Persikabo 1973. Sudah hadir di hadapan teman-teman semuanya head coach dari Persikabo 1973, Coach Jajang Nurjaman. Selamat datang, Coach. Selamat atas tiba game-nya. Dan juga salah satu pemain yang tampil di pertandingan tadi, Muhammad Fajar Ginting. Selamat datang, Fajar. Selamat 3 poinnya. Coach, langsung saja bagaimana tanggapan terhadap permainan anak asuh Anda setelah tertinggal, mereka berhasil membalikkan keadaan sehingga akhirnya bisa meraih kemenangan setelah belasan pertandingan tidak meraih kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya kami mengajak para pemain semua dan semuanya ketika sepak bola Persikabo untuk bersyukur dan Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini akhirnya kita diberikan kemenangan meraih 3 poin. Ini hal yang sudah lama sekali dinantikan oleh Persikabo. Ya, tadi disampaikan oleh Pak PP bahwa waktu pertandingan ketika kita menang dan akhirnya kita menang, tentunya kami sangat gembira dan mengapresiasi kerja pemain yang luar biasa sejak hari ini. Setelah ketiga 0-2 itu pun ada satu gol bunuh diri, tapi mereka tidak putus semangat, tidak patah arang, kemudian comeback, tetap semangat di babak kedua dan akhirnya kita 3 gol. Ini adalah kerja yang luar biasa dari para pemain semuanya. Jadi juga saya memberikan apresiasi yang sedikit-sedikitnya. Tentunya mudah-mudahan hasil ini bisa memacu motivasi para pemain untuk menatap liga pertandingan di depan. Dan alhamdulillah ke depan menghadapi Solo kita punya waktu agak luang, ada waktu 5 hari untuk latihan, 4 latihan. Mudah-mudahan ini semua bisa dimanfaatkan oleh saya untuk meningkatkan kondisi fisik, karena kemarin jujur pasca bukan pas sebelum Lebaran juga kami sudah lebih lama dan baru berlatih hanya 2 hari, 1 kali tanggal 13 dan 14 oke. Jadi luar biasa ini kemarin. Sekali lagi apresiasi buat saya. Terima kasih semua yang luar biasa. Fajar, Ginting, apa kunci sukses dari pertandingan hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pemain. Alhamdulillah kita bisa mendapat 3 poin hari ini berkat semua kerja saya pemain dan tim ofisial. Kita bisa mendapatkan 3 poin dalam 3 poin yang mudah. Kita tahu bahwa kita